بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم yang dihormati Tuan Waizmi, tuan-tuan, KSI, khususnya semua yang hadir, muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Allah, pertama-tama memanglah sesama kita mengambil kesempatan yang ada ini untuk sama-sama memanjatkan puji-pujian dan kesyukuran kepada Allah SWT yang memberikan kita peluang bersama-sama menunaikan solat qada zuhur berjemaah, dan seterusnya kita berada dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga Allah SWT, ya, untuk hari ini hari Khamis, ya, dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai kitab Fiqh Haji jilid 2 berkaitan dengan fiqh zakah wa siyam wal haj, ya, fiqh zakat puasa dan haji, ya, pada bab yang seterusnya iaitu syarat-syarat wajib puasa dan syarat-syarat sah puasa. Puasa Ramadan menjadi wajib apabila sempurnanya perkara-perkara berikut. Pertama, Islam. Puasa tidak diwajibkan kata seorang kafir dengan makna di dunia ini dia tidak dituntut untuk berpuasa. Kerana puasa adalah satu cabang kemasukannya ke dalam Islam. Selagi mana dia tidak masuk Islam, maka tidak ada makna bagi puasanya dan tidak ada makna dia dituntut untuk berpuasa. Adapun di akhirat, mereka akan disiksa kerana kekafirannya dan kerana dia meninggalkan cabang-cabang Islam. Tapi kalau ada lah orang bukan Islam yang nak merasai macam mana ertinya puasa, eh? Contoh macam program pertukaran pelajar, pelajar ni dari Korea duduk dengan keluarga angkat orang kita di kampung, duduk sebulan, duduk dua bulan. Nak jadi cerita, dalam pakej pertukaran pelajar tu dia diberi peluang untuk berada di Malaysia sampailah sepah raya. Maknanya sepanjang bulan Ramadan, bulan puasa sampai raya tu dia duduk di situ. Dia duduk dengan orang angkat. Jadi dia merasai bagaimanakah rasa yang dikatakan puasa tu. Jadi kita tidak pula boleh pula mengatakan seperti mana yang disebut dalam pengarang kitab ni. You tak boleh puasa, you puasa pun tak ada makna. Jadi segi dakwah pun dah tak betul. Tapi segi hukum memang itulah. Itu hakikat dia. Orang bukan Islam kalau berpuasa tidak ada apa-apa erti bagi dia. Ya, tak ada makna. Pahala tak ada sebab dia tidak memeluk Islam. Kita pun tak boleh kata you mesti puasa gini, macam kami puasa, you pun mesti puasa. Kalau dia nak makan, kita tak boleh menegah dia daripada makan sebab dia tak disyariatkan untuk berpuasa. Tapi kalau dia nak puasa, nak ikut sama puasa kita, nak rasa puasa macam mana, nak rasa berbuka macam mana, maka taklah perlu kita menegah.
Sebab itu satu kaedah dakwah juga, nak kita nak menampakkan bagaimanakah indahnya ajaran Islam. Kalau dia tu seorang doktor pelatih misalnya, boleh kita tanya kan, you boleh check dengan kadar tekanan darah, boleh check kadar gula bila berpuasa, kadar tekanan darah mengikut kajian perubatan dengan ibadah berpuasa, tekanan darah dan kadar gula dan darah boleh distabilkan. Jadi orang yang ada darah tinggi, ada kerja manis ni, elok puasa, elok raja gadian puasa, puasa Isnin Khamis, buatlah. Jadi kita punya tekanan darah tu akan stabil, akan lebih baik, kadar gula pun akan kurang sebab kita tak makan. Berlakunya kenaikan tekanan darah dan juga kadar gula dalam darah ni disebabkan pengambilan makanan kita sebenarnya. Bila kita tak ambil makanan dalam tempoh 12 jam, 13 jam, 14 jam petang tu boleh tengok kan. Sebab itu kalau kita tengok hospital pun sebelum nak ambil darah, dia suruh puasa malam tu. Tapi tak kena lah, patutnya ustaz-ustaz di KKM ni kena lah bagi nasihat sikit. Kalau nak suruh puasa, suruh puasa siang dapat pahala. Nak ambil darah waktu nak buka, pukul 6, 6.30 ambil darah waktu itu. Ambil darah pagi pukul 10, suruh orang puasa malam, mana boleh. And puasa tak disyariatkan pada waktu malam, puasa disyariatkan pada waktu siang. Ini ustaz-ustaz dalam KKM lah kena beritahu pada doktor-doktor perubatan ni. And macam kita lah ustaz-ustaz dalam boleh pun. Kita perlu memberitahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kewajipan kita lah kena beritahu, tuan tak boleh macam ni, tuan tak boleh macam tu. Itu kewajipan kita. Terima tak terima soal kedua. Terima tak terima tu soal kedua. Tak boleh, mana dia jawab balik pula. Jadi kita tak berkata saya dah sampaikan tuan, pulanglah kepada tuan untuk menimbangkannya. Macam tu juga dalam hospital KKM, ustaz-ustaz dia kena bersuara juga, kena beritahu. Kalau pesakit-pesakit ini hendak mengambil, hendak diambil darahnya untuk pemeriksaan, elok dibuat petang, pukul 6.30. Sebab apa? Sebab waktu itu memang dia dah berpuasa daripada pagi sampai petang dia dah puasa. Dan dia dapat pahala puasa. Dia puasa malam tak dapat pahala apa-apa. Sebab tak disyariatkan berpuasa pada waktu malam. Pukul 10 sampai dah selesai ambil darah, kena puasa. Tak boleh makan apa pun. Apa pahala yang dapatnya? Puasa malam. Jadi itu cerita pasal kesihatan. Jadi segi dakwah tu. Tapi kalau segi kaedah ni, orang bukan Islam memang tidak ada maknanya untuk mereka kalau mereka berpuasa. Tak ada apa, pasal mereka tidak beragama Islam, tak wajib pun berpuasa. Yang kedua, taklif. Maksud taklif ialah orang Islam itu telah berakal dan baligh. Sekiranya hilang salah satu daripada dua sifat ini, maka jatuhlah daripada sifat taklif. Apabila jatuh sifat taklif, maka dia tidak tuntut sedikit pun melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Mana taklif ni ialah akil baligh. Itu istilahnya. Akil dan baligh. Ada dua. Akil mana dia berakal. Orang gila wajib tak puasa? Tak wajib. Nampak mat gila tu merayau tengah-tengah pekan, apa orang bagi dia ambil dia makan, siang-siang puasa. Kita pun segar, hoi, apa tak puasa? Dia gila, mat gila. Orang panggil mat gila, takkan kita nak suruh dia puasa? Memang dia tak wajib nak puasa. Sebab dia tidak berakal. Tidak baligh. Anak kita umur 4 tahun, makan, tersogar, apa ni tak puasa? Sogar menangis, ngadu kat mama, apa sogar? Abah marah, buat amat tak puasa? Memanglah budak tu 4 tahun tak kebal lagi, mana boleh? Mana wajib dia berpuasa? Tak boleh. Mana boleh tersegah dia? Lainlah kalau dia dah 15 tahun dan 16 tak puasa juga.
memang kita boleh balun lah, balun lah, tapi jangan sampai mati pula. Yang lain pula ram. 302 pula. Memarah kerana mendidik. Kenapa tak puasa? Marah. Mana pun tak puasa? Tak sahur. Mana boleh? Sahur sunat, puasa wajib. Tak sahur, tak mana. Tak boleh puasa. Kena puasa. Puasa Ramadan. Potong duit raya. Tak lepas itu tak berani dah. Potong duit raya. Selalu abah bagi 100. Tak puasa sehari, potong. Potong habis, tinggal singgit 100. Kosong-kosong buang, tinggal duit raya singgit. Tengoklah tahun depan. Dia tak berani poteng puasa. Dia dah dapat duit raya singgit. Selalu abah bagi 100. Hanya kerana sehari tak puasa, abah potong kosong-kosong, tinggal singgit duit raya. Tahun depan tak poteng lah. Buat puasa itu wajib atas orang yang akil dan baligh. Dan inilah hadis Rasul Ali bin radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalatha, diangkat kalam di tulisan amalan daripada tiga jenis manusia. Anin na'imi hatta yastayqis, daripada orang tidur sehingga dia bangun. Orang tidur sampai dia bangun. Dia bangun jaga-jaga pukul 8. Subuh tinggal. Nak kira dosa ke? Tak. Sebab dia tertidur, tak bangun, tak jaga. Jam tak berfungsi, handphone tak berfungsi. Jadi dia tak tertidur, tersiang. Kesiangan. Bangun pukul 7:30. Tapi kalau dia dah bangun, dia lengah lagi, dia semayam pukul 8:30, berusaha. Itu dia. Wa yasbi hatta yahtalim, daripada kanak-kanak sehingga dia bermimpi. Ini balik. Jadi kanak-kanak ni tidak dikira perbuatan dia dosa pahala ke dosa ke, sehinggalah dia akil balik. Sampai dia mimpi. Yahtalim ni mimpi. Wa anil majnuni hatta yaqil. Mimpi ni tuan-tuan faham . Bukan mimpi jumpa ular, jumpa buru. Itu tak masuk mimpi tu. Mimpi jumpa Tuan Puteri Mandi. Tak tahu macam mana ni, ngengek-ngengek tengok kain basah. Tak tahulah tu kena PM lah, PM tepi. Ngengek-ngengek je. Tak tahu ngengek-ngengek. Pagi besok kain basah. Tu akan balik. Wanil majnuni hatta yaqil, dan daripada orang gila sehinggalah dia berakal. Jadi kalau ditanya orang yang pitam sepanjang hari, bagaimanakah keadaannya? Dia tak berpuasa, tak dikira berdosa, tapi dia wajib kena ganti. Daripada pagi, contohnya dia pergi kebun. Dia pergi kebun, dia pengsan kat kebun. Nasib baik ada kemuja jumpa. Pak Mak pun pengsan, kata. Dia pergi beritahu untuk sidap. Pak Mak pun pengsan. Sidap pun panggil anak buah cari-cari. Pak Mak pun pengsan kat kebun. Bawa pergi hospital. Pergi hospital, sedar-sedar dah malam. Macam mana puasa dia tu? Dia kira dia tidak berpuasa, tapi wajib kan ganti. Tak berpuasa pun sebab dia pengsan. Puncanya adalah lupa sahur nak pergi kebun juga. Jenis orang minta maaf ni tuan ni, jenis orang rajin motor ni memang macam tu, rajin menuri. Dia tak boleh tengok pagi-pagi cerah dia dah pergi kebun lah. Tak hujan malam tadi ni, boleh pergi kebun ni, boleh pergi motor. Jadi ada orang macam tu Dia rajin ke kebun. Hari-hari pergi kebun. Jadi pergi kebun, pengsan kat kebun. Sebab kemuja jumpa. Kebetulan orang kemuja tu jumpa Wallahu'alam. Baik, yang ketiga, tiada keuzuran yang menghalangnya dari berpuasa atau memaharuskannya berbuka. Keuzuran yang menghalang berpuasa ialah berada dalam keadaan haid atau nifas pada mana-mana bahagian waktu siang. Itu dia. Itu orang perempuan lah. Orang perempuan. Tiba-tiba jadi macam ayam pula.
Terbuka mata. Rupanya letang darah. Jadi tak payah puasa. Telefon lah 7-5-5-2-5-2-5. Jangan hantar rumah, bagi alamat rumah yang bagi pejabat ni. Bagi alamat rumah. Tolong hantar ke rumah saya sekian-sekian-sekian pukul 1 tengah hari. Dia akak balik rumah, akak makan ke rumah lah. Akak dah tak puasa. Jangan telefon 7-5-5-2-5-2-5 yang suara tak pejabat. Jadi masalah. Akan berlaku fitnah. Orang kata, ini tak puasa. Order tapau pula belum pagi-pagi. Belum puasa ni, delivery pula. Jadi kalau nak delivery juga, atas sebab kita tak puasa, suruh orang tu hantar ke rumah. Kita balik rumah. Balik rumah, rembat lah. Boleh lagi. Makanlah pizza tu sampai sekotak pun. Tak apa. Pasal tak puasa lah. Satu sudu, tiga pinggan habis. Tu yang pertama. Yang kedua, pengsan atau penggila sepanjang hari. Sekali dia sedar pada waktu siang, walaupun satu saat, maka hilanglah kuzuran dia, wajib menahan diri untuk baki hari tersebut. Tadi kita sebut Pak Ma'un tu dia jaga pengsan dia waktu malam. Katalah dia pengsan 3 jam, dia tengah hari dah jaga. Walaupun satu saat. Dia jaga pukul 7.5 minit, buka 7.10. Jadi macam mana puasa dia tu? Puasa dia tu tak kira lah. Tapi dia kena tahan untuk 5 minit sampai buka. Janganlah terus yang capai air sebelah katil. Itu bukan pesan sengaja. Jadi wajib dia menahan diri. Wallahu'alam. Keuzuran yang mengharuskan dia berbuka. Ini dia. Tadi kita kata keuzuran yang menghalang berpuasa. Uzuran yang mengharuskan dia berbuka. Sakit yang mendatangkan mudarat yang besar ataupun kesakitan dan kebimbangan yang amat dahsyat kepada orang yang berpuasa. Jika penyakitnya itu menjadi semakin teruk walaupun kesakitan itu semakin dahsyat. Ini jika dia berpuasa dan dia bimbang dia akan mati sekiranya dia meneruskan puasanya, maka pada waktu itu dia wajib berbuka. Ini contoh macam orang yang ada sakit gastrik. Dia cuba tapi dia nampak lain, apa ni, ini kang backside kolaps. Maka dia boleh berbuka. Tapi masalahnya orang kita, Serawang kita ni, dia kena gastrik bulan puasa, kena gastrik bulan sebelah bulan lain tak lah, kena gastrik elok. Itu cari alasan nama itu. Cari alasan untuk tidak berpuasa. Sebenarnya dia boleh puasa, tapi dia cari alasan tak nak puasa. Jadi dia pergi jumpa doktor. Dia dah kita macam mana dia sembang tu, doktor tu bagi satu surat. Alah disahkan bahawa si pernah klien ini tak boleh berpuasa pada bulan puasa tahun ni. Dan atas sebab pemeriksaan yang dibuat mendapati dia mengidap gastrik yang kronik. Kalau dia pakai doktor tak puasa dia doktor macam ni. Doktor tu sebahat dosa, doktor tu sebahat. Doktor tu sebahat lah. Dapat upah dia, diberi bayaran kepada doktor tu sebab mengeluarkan sijil tu. Duit tu haram. Kalau yang menemukan Islam ni, kita jangan kira lah. Mereka tidak terikat dengan taklif syarak. Memang dia akan sebat lah. Dia bergantung pada integriti dia juga. Kalau dia berintegriti, dia tak ambil. Tapi kalau dia fikir duit, dia ambil. Ini yang non-Muslim lah. Kalau orang Islam ni, kebiasaannya dia tak nak. Pasal dia tahu bersebahat. Tapi kalau kata doktor, tiba-tiba sampul keluar RM50, 20 keping, 6 jam. Janji you kasih, doktor kasih saya surat, tak boleh puasa. RM1,000. Lampu mata juga. Wallahualam. Tapi itulah. Bila sebut integriti ni, kita susah nak cakap.
harap pada ni. Nabi kata at-taqwa hauna, takwa ni nanti kita tinduk kat sini. Kalau dia tak nak ambil walaupun sejuta diberi bayaran pun, minta maaf, ini melibatkan hukum Allah. Saya tak nak bersebahan. Kalau saya nanti nak dicapatkan oleh Allah Ta'ala, Tuhan boleh tolong saya. Itu kalau doktor yang bertakwa dan berintegriti. Kalau doktor fikir duit ya, selesai. 50 keping, RM50, 20 keping, satu sampul tebal. Janji keluar surat kata saya tak boleh puasa. Sebab ada gastrik yang kronik. Macam kanser tahap 4. Apa kanser tahap 4 ya, dah bertahun-tahun elok. Kanser tahap 4 apa? Ni pasal dia nak lari daripada kewajipan berpuasa. Tapi raya, abang raya dia nombor 1. Baju Melayu kalah orang yang puasa sebulan. Dia punya makan pelahap kalah orang yang puasa. Ini pasal tu. Shopping dahsyat. Baru seminggu dah shopping raya dah. Puasa hidup juga. Masalah kan. Masalah orang kita ni. Yang kedua, musafir yang jauh. Yang tidak kurang daripada 83 km dengan syarat ia adalah pemusafiran yang dibenarkan dan mencakupi seluruh hari. Maknanya 83 km ni pada satu kaul. Ada kaul lain mengatakan 90 km. Dua marhalah. Dua marhalah. Dikira oleh pengarang kitab ni 83 km. Kalau kitab-kitab fardhu ain dalam yang dikeluarkan di Malaysia kita 90 km. Tak kira apa saja, asalkan permusafiran yang dibenarkan dan mencakupi seluruh hari. Tapi biasanya kita kalau sekarang travel balik usahlah, tak teruk sangat ya. Tak teruk sangat. Dalam bas pun tidur je, takkan ada alasan untuk tak puasa. Dalam bas pun tidur lah. Dan ETS pun tidur je, memang boleh puasa lah. Tak ada masalah kan. Wallahu'alam. Mengenai seorang yang berpuasa pada waktu paginya dia bermukim, kemudian dia bermusafir pada waktu siang, maka dia tidak benarkan berbuka. Dari pengusuran ni ialah firman Allah SWT, A'udzubillah minasyaitan rajim, wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Salatul azim. Mafhumnya, siapa yang sakit dan dia dalam musafir, maka dia haruskan berbuka. Kemudian wajib diganti puasanya sebanyak hari tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 185. Itu dia. Kalau orang yang sakit ataupun bermusafir. Bermusafir yang dibenarkan. Bukan bermusafir nak pergi Fanfad, nak pergi buat maksiat. Daripada Ipoh nak ke mana? Ke Danau. Apa hal? Nak pergi naik club. Contoh lah. Contoh. Saya tak pernah buat benda-benda. Tak pernah buat. Contoh. Saya bagi contoh je. Sebab orang Melayu, orang kita ni, orang Malaysia, Melayu kita ni, setengah mereka bergembira di Danau. Dia tak kata tak payah pergi Anyai, pergi Danau pun ok. Pergi Danau kita boleh buka puasa. Siapa dah tangkap? Wallahualam. Macam-macam lah. Ayam pun macam-macam jenis lah. Wallahualam. Baik. Jadi kalau tak puasa, kena ganti pada hari lain. Wallahualam. Ketiga, tidak mampu berpuasa. Oleh itu tidak wajib berpuasa disebabkan terlalu tua atau sekiranya tidak harapan untuk sembuh. Kerana puasa hanya wajib terhadap orang yang mampu melakukannya. Dalil yang firman Allah SWT, A'udzubillah minasyaitan rajim, wa'alalladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Salatul azim. Mafhumnya, dan wajib atas orang yang tak terdaya berpuasa ini kerana tua dan sebagainya membayar fidyah, yang ini dengan memberi makan orang-orang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Dibacakan juga yutiqunahu, maksudnya jika mereka tak melalui wajibkan melakukannya puasa, niscaya mereka tidak mampu melakukannya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, dimaksudkan ialah orang lelaki dan perempuan yang terlalu tua. Kedua-duanya tak mampu pun untuk berpuasa. Kedua-duanya adalah menggantikan setiap hari puasa dengan memberi makan seorang fakir miskin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini ya, kita tengok anak banyak berlaku di kalangan arwah orang tua kita dulu. Dia terlantar,
istilahnya terlantar di terlantar baring atas katil, istilah bahasa Inggerisnya bedridden, mengizin, jadi nak puasa macam mana kalau macam tu pun, ataupun memang dia tak mampu puasa, senang cerita memang tak mampu puasa kita, jadi dia tak wajib berpuas tapi wajib membayar fi. Siapa yang nak bayarkan fidyah ni? Kita anak-anak lah. Kira satu hari cupak, 30 hari 30 cupak. Satu cupak 75 sen, sorry. Satu cupak singgit 75 sen. Kali dengan 30. Bayarkan ke Baitul? Boleh ganti nanti lah Ustaz. Itu fidyah sebagai ganti. Pasal kita, anak utuh kita ni memang tak boleh puasa. Kita dah tahu dah, memang dia tak boleh puasa. Dia tak boleh puasa, lemah. Doktor sendiri melarap. Doktor sendiri kata jangan bagi makcik ni puasa. Kalau bagi makcik ni puasa nanti lebih mudarat sakit dia. Dia boleh pengsan nanti. Jadi jangan bagi puasa. Kata orang yang autisma ni boleh puasa. Kalau autisma ni tengok kalau dia akalnya sempurna wajib puasa. Sekarang autisma ni macam-macam jenis. Ada autisma yang memang dia macam tu tak wajib puasa. Ada autisma dia sebenarnya dia kelakuannya agak sedikit berbeza. Macam kawan saya dia ada anak yang ada autisma. Dia susah nak dikawal. Dia berakal, tahu, cakap, faham, tapi kadang-kadang perbuatannya suka dikawal. Kita tak boleh jangka apa yang dia nak buat pada sesuatu masa. Jadi yang itu boleh puasa. Kalau kita tengok, kita perhati tengok, dia takkan dia nak makan kan. Tapi perbuatannya mungkin, pelakuannya mungkin ada agak sedikit agresif. Itu je. So tak ada masalah. Tapi kalau dia bodoh, itu memang tak wajib puasa lah. Wallahu a'lam. Itu kita boleh sahkan berdasarkan kepada pemerhatian doktor pakar. Bila doktor pakar kata dia ni tak perlu wajib, dia tak wajib puasa. Doktor pakar sendiri cakap, okay, kita kena terima. Sebab doktor pakar ni dia membuat penulisan berdasarkan kepakaran dia. Doktor pakar ya, dia sekarang ni ada doktor pakar berkenaan dengan autism. Macam Down syndrome confirm tak puasa, tak payah puasa. Down syndrome confirm. Pasal dia, akal dia tak sempurna. Jadi, orang yang ada Down syndrome. Macam orang yang dia kalau tak makan ubat, dia jadi makan ubat, dia okey. Yang itu dia wajib puasa. Tapi kalau gila dia datang, macam tadi ni lah. Kalau gila dia tu berpanjangan, maka tak wajib dia berpuasa, tapi dia wajib ganti pada hari lain. Sebab gila dia tu ada masa. Dia bukan semula jadi, dia bukan gila yang macam mak gila tadi lah. Dia memang ada setengah orang dia doktor akan bagi dia ubat supaya pelakuan gila dia tak datang. Ada kan? Itu kita boleh check dengan doktor-doktor di hospital bahagia. Memang saya difahamkan memang ada. Bulan lah. Dia ada masa-masa dia kan? Ada masa-masa dia. Jadi bila dia terasa dia memang dia kena makan ubat tu. Kalau dia tak makan dia punya gila akan datang. So orang macam ni wajib puasa. Tapi kalau gila dia datang, sekiranya berlaku situasi macam yang tadi, mana dia puasa tu luput dan dia kena ganti pada hari lain. Allah alam. Bagi akhir sekali, syarat sah puasa ialah Islam, tidak sah puasa orang kafir. Kedua, berakal yang maksud memayis, tidak sah puasa orang gila dan kanak-kanak yang belum memayis kerana mereka tiap memiliki niat. Puasa kanak-kanak yang sudah memayis adalah sah. Apabila usia yang telah mencapai 7 tahun, dia hendaklah diminta supaya berpuasa jika dia mampu melaksanakannya. Apabila usia yang mencapai 10 tahun, dia hendaklah dipukulkan dan meninggalkannya sebagaimana solat, sebagaimana sembahyang. Ingat tu dia. Anak-anak kita ni kalau dah jam 4 tak puasa lah, kita beli hutan. Kalau 7 tahun sampai 10 tahun ni, kita latih pembelahan. Tujulah bila ada orang menulis mengatakan kenapa puasa ditekankan sedangkan solat diringankan. Tidak sebenarnya. Sebenarnya dua-dua penting. Solat tu pun penting, puasa pun penting. Cuma mungkin setengah serai berapa kurang menitik beratkan soal solat, soal semayang
berbanding dengan puasa. Ha, itu saja. Dia sama penting. Puasa kita tak buat dulu kan, macam mana? Nak ganti? Gantilah hari lain. Ganti yang lain setakat mana kemampuan kita. Hari biasa. Setakat mana yang kita mampu. Setakat mana yang kita ingat. Kalau kita dah tahu ni tak, nanti tahun lepas kita kata kita ganti tambah ke? Dia macam ni, dia puasa. Kalau kita tak ganti, kalau kita tak ganti pada tahun hadapan, tahun lagi satu kita baru nak ganti. Kita ganti hari dan ganti dengan fidyah. Hari puasa tu kita tak diganti, tetapi bersama puasa itu ada fidyah sebanyak satu cupak satu hari. Macam tadi kan, tahun berapa puluh tahun, satu hari sampai 40 cupak pula. Sengit 75 sen. Kali pula dengan 40. Udah RM40. RM50 satu hari. Kita bertaubat. Kalau bertaubat tak, fidyah tu tak lukut lah. Dia kena bayar juga. Cuma kita agak-agak kira lah. Kalau rasa-rasanya terlalu banyak, bayarlah setakat mana kemampuan. Ini yang banyak yang berlaku kalangan perempuan. Dia tak ganti. Dah tua-tua baru teringat belajar mengaji. Dulu tak mengaji. Nah, masa dah tua-tua dah mula kemudian ni belajar dekat Al-Barakah dan sebagainya, baru tahu Allah. Ustaz saya ni dulu masa nak lara tak pun puasa yang tinggal tak pernah ganti. Macam mana saya nak buat ustaz? Jadi ustaz tu akan berkata begini, ganti setakat mana mampu, bayar fidyah setakat mana yang mampu tu saja. Yang lain-lain seserah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sebab kita dah ingat ni masa kita bujang tahun 79 atau 80, mana kita nak ingat berapa hari puasa? Masa mana nak ingat? Kalau catit ingatlah, ni tak ingat tak berapa hari dah. Duk fikir pening lama-lama rumah tengok kita dah macam orang miong. Duk pening, muram, asyik mandang siling, apa hal bang? Saya duk mengingat beberapa hari saya tinggal puasa dulu. Tahun 80. Tahun 80 dulu, 36 tahun dulu. Tinggal puasa kan? Dah ingat balik berapa hari aku tinggal puasa. Kita puasa setakat mana yang kita ingat dan kita bayar fidyah setakat mana kita ingat. Lain tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang perempuan, saya ghalib ni 7 hari lah, jadi dia kena kira lah. Orang lelaki ni kita tahu tinggal puasa sebab macam-macam pun tak? Masa bujang-bujang nakal-nakal dulu kan? Faham-faham lah kan? Jadi kita mana nak ingat berapa hari tinggal puasa? Kita ingat? Sebab kita puasa ikut mood. Ada hari kita puasa, ada hari aku tak nak puasa. Mana kita nak ingat berapa hari kita puasa? Berapa hari kita tak tinggal puasa? Jadi kita ganti setakat mana yang kita ingat dan kita bayar fidyah setakat mana yang kita ingat. Sebab kita tak cantik pun. Ada kita cantik? Tak cantik tuan-tuan. Ada cantik. Tahun 80 3 hari, 81 7 hari, 82 2 hari lebih sikit, 83 jahat balik 10 hari. Dia ganti kodok, ganti tak puasa 2 ni, ganti cover balik. Itu kalau cantik tak apa, ni tak cantik mana kita nak main ingat ya. Ya, sebab kemampuan kita terbatas lebih-lebih pada usia yang 40 kata banyak lupa. Asyik lupa. Jadi mana SIS-nya tuan ni, mana kita nak ingat? Kan? Jadi kita ganti setakat mana yang kita ingat dan kita bayar fidyah setakat mana yang kita rasa-rasa dulu aku tinggal sebulan. Ha, bayar dah sebulan. 30 cupak. Kali dengan berapa kira ambil purata. Kita nak kira tahun bila kita tinggal tu, mana nak ingat 10 tahun. 10 tahun dulu punya. Kalau ingat 10 tahun dulu tak apa, kira kali 10. 10 cupak, 10 cupak RM17.5. Betul tak? Satu hari RM17.5 kali dengan 10 hari RM170. Bayar betul-betul. Dia kaedah ni bayar betul-betul lah senang. Sebab dia bukan zakat asnaf tak. Jadi fidyah. Fidyah ni kita terus bayar kepada Baitul Mal. Baitul Mal tahulah nak buat macam mana.
benda tu. Ada akad dia. Ini adalah bayaran fidyah atas puasa yang kutinggalkan selama sekian. Kita sebutlah. Lepas tu pegawai zakat sebut, saya terima bayaran fidyah tuan atas perkara tersebut. Habis. Itu tak payah buat, tak payah buat skrip. Benda tu dia orang tahu. Dia boleh rekod. Tak dia buat pun. Dia tak buat macam zakat fitrah kan ada, dia dah siap buat laminate kan. Ini tak ada untuk fidyah, tak ada. Kita sendiri rekod dia cakap saya terima. Macam wakalah kahwin lah. Wakalah kahwin, lepas wakalah ada dalam borak. Lepas ijab wakalah ada dalam borak. Lepas kabul tak ada dalam borak. Jadi macam mana kita tu naib nak terima wakalah, kita sebutlah saya terima wakil daripada pihak tuan untuk akad nikah anak tuan dengan bakal suami dia. Habis. Cukuplah. Jadi saksi kata sah. Lepas wakalah cukuplah macam tu. Macam ni lah fidyah. Jadi dia pun reka sendiri, kita pun reka, kita reka sendiri, dia pun reka jugalah. Saya dengan ini menerima wakil daripada tuan. Saya dengan ini menerima bayaran fidyah dari tuan atas perkara tersebut. Tapi kalau dia tak reti juga nak jawab macam tu, suruh dia mengaji balik. Apa pun zakat dan buat akad fidyah tak reti. Wallahu'alam. Baik. Yang ketiga, tidak mempunyai uzuran yang menghalangnya daripada berpuasa seperti berada dalam keadaan haid atau nifas, pengsan dan gila atau gila sepanjang hari. Jadi kalau sempurna puasanya, maka puasanya sah. Itu dia. Baik, jadi itu dia pembelian huraian ringkas berkenaan dengan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah puasa. InsyaAllah berikutlah kita datang, kita akan sambung dengan rukun-rukun puasa. InsyaAllah. Rukun-rukun puasa. InsyaAllah. Jadi itulah dia. Yang baik dari Allah SWT kurang dari kita semua. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Aku boleh berasa tak apa-apa. Assalamualaikum. Bila ini wa taufiq. Assalamualaikum.